Untuk pertama kalinya, Ingrid Kansil menjalani sebuah pagelaran fashion show bersama sang putri Zivanka yang berusia 18 tahun. Dan seperti inilah kekompakan keduanya saat berada di atas panggung catwalk untuk memperagakan busana muslim karya anak negeri. Ini merupakan pertama kali ya Jia, dan alhamdulillah Jian berkenan meskipun awalnya agak susah juga saya membujuknya gitu. Tahapan awal ketika saya membujuk Jian, terus dia minta ininya dulu, sketsanya seperti apa mah katanya gitu. Jadi betul-betul selektif, lebih selektif dari artis papan atas ternyata. Tadinya kayak dengan kesibukan sekolah kan susah cari waktu luangnya, tapi akhirnya ternyata bisa kok kalau udah di schedulein. Terus juga excited dikit soalnya belum pernah jalan sama mama bareng. She loves control. Selain menjadikan hal ini sebagai quality time bersama sang buah hati, melalui kesempatan ini ia pun berharap jika Z dapat mengikuti jejaknya untuk menutup aura. Ya memang kan apalagi dia ini masih cuek gitu ya, dari cara dia pakai baju juga masih ya kadang-kadang suka-suka dia gitu ya. Jadi tentunya sebagai orang tua ya saya berkewajiban untuk ngasih tahu, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ya ngajak Jian untuk bisa kerja bareng di sini bukan semata-mata kerja ya, tetapi juga mungkin ini salah satu bisa dijadikan upaya saya untuk memperkenalkan Jian terhadap busana muslim ya. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mensyiarkan baju muslim, Jian juga ada motivasi ya dan terinspirasi untuk bisa juga pakai jilbab, bukan begitu Ji? Iya. Insya Allah.